Anak-anak, pastinya kalian pernah mengkonsumsi ubi, kentang, maupun wortel kan? Nah, tapi pernahkah kalian berpikir dari mana ketiga jenis bahan makanan tersebut berasal? Ya, ketiga jenis bahan makanan tersebut merupakan kemudian yang banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk amilum atau pati. Amilum atau pati itu diperoleh atau dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu merupakan salah satu contoh reaksi anabolisme. Masih anabolisme? Yuk kita bahas. Jadi anabolisme adalah reaksi penyusutan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Contohnya sintesis lemak, protein, dan sebagainya. Nah, pada proses anabolisme atau yang biasa disebut dengan biosintesis atau asimilasi, dibutuhkan energi yang diperoleh dari proses katabolisme. Jadi sifatnya adalah berkesinambungan dengan proses katabolisme. Berdasarkan sumber energinya, pada reaksi anabolisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis memanfaatkan sumber energi dari cahaya, sedangkan kemosintesis memanfaatkan sumber energinya berasal dari bahan kimia. Yang pertama adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan peristiwa pembentukan senyawa glukosa dari karbohidrat, air, dan dibantu dengan cahaya matahari serta klorofil. Jadi, proses fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme fotoautotrof atau yang memiliki pigmen klorofil, seperti tumbuhan, bunga, serta beberapa jenis bakteri. Selain klorofil, juga terdapat berbagai jenis pigmen fotosintetik seperti kalten, fitoeritrin, dan ficosiamin. Lantas, apa sih perannya cahaya matahari pada proses ini? Cahaya matahari pada proses fotosintesis berperan sebagai sumber energi. Besar kecilnya energi itu sangat bergantung kepada panjang gelombang cahaya. Jadi pada organisme fotosintetik yang memiliki pigmen fotosintetik seperti klorofil A dan B pada tumbuhan, di mana klorofil A hanya dapat menyerap panjang gelombang tertentu, yaitu cahaya dengan panjang gelombang 600 hingga 700 nanometer untuk klorofil A, dan klorofil B hanya serap pada cahaya dengan panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer saja. Di antara berbagai pigmen fotosintetik, klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang utama. Sehingga pigmen ini sangat banyak terdapat pada bagian tubuh dari tumbuhan yang berwarna hijau. Ya. Jadi tidak hanya di daun, tapi bagian batang berwarna hijau dan bagian lain yang berwarna hijau dari struktur tubuh dari tumbuhan itu bisa melakukan proses fotosintesis. Hanya saja kandungannya itu lebih banyak pada daun, sehingga penghasil atau tempat terjadinya proses fotosintesis yang utama adalah pada daun. Nah, mari kita bahas lebih detail mengenai tempat terjadinya fotosintesis. Jika kita amati pada mikroskop atau pada gambar, terdapat organel yang bertumpuk yang disebut sebagai granum atau jawabnya grana. Antar granum akan dihubungkan oleh lamela antar granum. Pada granum terdapat unit-unit yang menyusunnya disebut sebagai tilakoid. Nah, klorofil terdapat pada membran tilakoid. Sedangkan jika kalian pernah mendengar istilah stroma, itu merupakan cairan yang mengelilingi granum. Jadi granum itu terendam pada satu substansi cair yang disebut sebagai stroma. Klorofil A dan klorofil B terdapat pada membran tilakoid. Kemudian klorofil ini akan membentuk suatu kelompok yang disebut sebagai fotosistem. Jadi di sini fungsi dari fotosistem adalah sebagai satuan fungsional perangkat cahaya. Nah, fotosistem biasanya akan disusun oleh lebih atau sekitar 200 molekul klorofil. Dan fotosistem dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 sebagian besar terdiri dari klorofil A sehingga menyerap cahaya dengan panjang gelombang 600 sampai 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 sebagian besar terdiri dari klorofil B sehingga menyerap cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 500 nanometer. Pada fotosistem terdapat satu molekul pigmen khusus berupa klorofil A yang bergabung dengan satu protein spesifik yang membentuk pusat reaksi. Sedangkan klorofil lainnya akan membentuk penangkap cahaya atau disebut sebagai molekul antena. Nah, cahaya matahari ini akan ditangkap oleh pigmen fotosintetik berupa klorofil, diteruskan ke pusat reaksi untuk diubah menjadi energi kimia. Setelah kita membahas mengenai tempat terjadinya fotosintesis,
Sekarang kita akan masuk kepada tahapan fotosintesis. Jadi fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang, ini berlangsung apabila ada cahaya matahari dan prosesnya terjadi pada bagian gerhana. Nah, di sini cahaya matahari akan ditangkap oleh pigmen fotosintetik dan akan diubah menjadi energi kimia. Energi ini akan disimpan dalam bentuk molekul berenergi tinggi seperti ATP dan NADPH. Pada reaksi terang terjadi fotolisis air, di mana air akan dipecah oleh cahaya matahari sehingga akan dihasilkan ion hidrogen dan oksigen. Di sini fotolisis berperan sebagai pemasok utama elektron dalam reaksi terang. Setelah adanya elektron, lalu bagaimanakah alirannya? Nah, pada reaksi terang terdapat dua aliran elektron, yaitu fotofosforilasi siklis dan fotofosforilasi non siklis. Istilah fotofosforilasi digunakan karena elektron dibangkitkan energinya oleh foton cahaya yang akan digunakan untuk proses fotofosforilasi ADP untuk mensintesis ATP. Dalam fotofosforilasi non siklis digunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2 serta hanya ada satu arah aliran elektron, terutama dari air menuju NADP+. Untuk setiap dua elektron yang masuk pada siklus ini, maka akan dihasilkan 2 ATP dan 1 NADPH. Fotofosforilasi siklis merupakan jalur reaksi terang yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Dan aliran elektron pada jalur ini membentuk siklus karena elektron yang eksitasi dari P700 pada pusat reaksi seringkali kembali ke P700. Kemudian untuk satu elektron yang masuk pada jalur ini akan membentuk satu ATP dengan proses kemiosis. Dan pada jalur ini tidak dihasilkan NADPH serta oksigen. Setelah kita bahas mengenai reaksi terang, selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi gelap. Jadi reaksi gelap ini dapat berlangsung ketika ada cahaya maupun tidak. Nah, tempat terjadinya terjadi pada bagian stroma atau pada bagian cair. Kemudian energi yang dihasilkan dari proses reaksi terang berupa ATP dan NADPH akan digunakan untuk mereduksi karbohidrat menjadi glukosa. Nah, proses pembentukan glukosa dari karbohidrat ini melibatkan suatu siklus yang dinamakan sebagai siklus Calvin-Benson. Lantas bagaimanakah tahapan reaksi gelap terjadi? Yang pertama adalah terjadinya fiksasi CO2 oleh molekul RUBP atau ribulosa 1,5 fosfat yang dikatalis oleh enzim rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase. Kemudian dari hasil fiksasi ini akan dihasilkan senyawa 6 karbon yang bersifat labil yang nantinya akan membentuk dua molekul yang mengandung 3 atom C yang disebut sebagai fosfoglisarat. Nah, kemudian PGA atau fosfoglisarat akan mendapatkan fosfat dari ATP dan ion hidrogen serta elektron dari NADPH. Selanjutnya akan dihasilkan dua molekul fosfoglisaraldehid, di mana setiap 6 karbon isomer yang diikat itu akan menghasilkan 12 fosfoglisaraldehid. Dan tahapan selanjutnya adalah 10 molekul fosfoglisaraldehid itu akan kembali ke tahap awal untuk membentuk RUBP, di mana yang dua lagi itu akan berkondensasi membentuk glukosa 6 fosfat. Setelah kita bahas mengenai tempat terjadinya fotosintesis, kemudian tahapan-tahapannya, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jadi seperti biasa, tentunya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa faktor genetik, di mana faktor genetik dari suatu organisme sangat menentukan keberhasilan proses fotosintesis. Contohnya, apabila satu organisme memiliki potensi genetik di mana klorofilnya banyak, tentunya aktivitas fotosintesisnya juga akan tinggi. Sebaliknya, jika organisme secara genetik memiliki pigmen yang rendah, tentunya proses fotosintesis atau laju fotosintesisnya juga akan rendah. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor luar seperti suhu, ya,
Suhu menentukan dikarenakan banyak terdapat enzim-enzim yang mempengaruhi proses fotosintesis, di mana enzim-enzim seperti sifatnya akan bekerja pada suhu yang optimum. Kemudian cahaya. Cahaya digunakan sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Apabila intensitas cahaya semakin tinggi, maka laju fotosintesis juga akan semakin tinggi. Faktor eksternal selanjutnya adalah air. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa air sangat diperlukan untuk digunakan pada proses fotolisis air di reaksi terang, dikarenakan proses fotolisis air ini akan menjadi sebagai pemasok elektron utama. Jadi, tentu saja selain untuk menyokong pertumbuhannya, dalam proses reaksi enzimatis air juga sangat berperan penting. Kemudian adalah ketersediaan CO2. CO2 merupakan substrat atau bahan baku yang akan digunakan untuk direduksi menjadi glukosa. Nah, jadi dengan adanya CO2, maka pastinya akan berlangsung fotosintesis dan mendapatkan hasil yang baik. Yang terakhir adalah mineral. Jadi mineral ini banyak digunakan untuk menyusun komponen dari klorofil. Selain fotosintesis, kemosintesis juga merupakan salah satu reaksi anabolisme. Apa sih yang dimaksud dengan kemosintesis? Kemosintesis itu merupakan biosintesis yang menggunakan energi dari reaksi kimia. Nah, hal ini terjadi pada beberapa jenis bakteri seperti bakteri nitrat, yaitu nitrosobacter, dan bakteri nitrit seperti nitrosococcus, nitrosomonas. Ada juga bakteri belerang seperti biobacillus, digiatoa, dan geotrix. Kemudian ada juga bakteri besi seperti carbotrix. Salah satu contoh proses kemosintesis adalah pengubahan amonium menjadi nitrit. Dalam tahapan ini terjadi dua tahap, yaitu perubahan amonium menjadi nitrat yang diubah oleh bakteri nitrat, yaitu nitrosococcus dan nitrosomonas. Kemudian setelah amonium dioksidasi menjadi nitrat, selanjutnya nitrat akan dioksidasi kembali menjadi nitrit oleh bakteri nitrit, yaitu nitrosomonas. Reaksi-reaksi kimia tadi akan menghasilkan energi yang akan membentuk senyawa karbohidrat dan